Traveler berlibur ke Magelang tak akan lengkap jika tak mengunjungi Candi Borobudur. Di sini traveler akan melihat salah satu peninggalan megah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya. Candi Borobudur juga menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia yang dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Dikutip dari tribuntravel.com, Candi Borobudur berada di Jalan Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur memiliki sekitar 504 arca Buddha yang terletak di 432 relung di teras Bujur Sangkar. Tak heran, Candi Borobudur disebut sebagai Candi Buddha terbesar yang berada di Magelang. Namun sayangnya, saat ini pihak pengelola Candi Borobudur mengeluarkan kebijakan baru untuk wisatawan yang berkunjung. Di mana wisatawan tak boleh lagi naik ke bagian atas Candi Borobudur atau di bagian Arupadhatu. Meski tak bisa sampai ke Arupadhatu, traveler tetap bisa berwisata dan menikmati keindahan Candi Borobudur. Diketahui, kini Candi Borobudur menerapkan jam operasional baru untuk wisatawan. Untuk jam kunjungan di halaman atau pelataran Candi Borobudur dibuka mulai pukul 8.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, untuk kunjungan di area Taman Wisata Candi Borobudur dibuka mulai pukul 7.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 15.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pelayanan operasional tiket dibuka mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Layanan tiket tersebut akan istirahat setiap pukul 15 hingga 15.15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!